bendera merah putih, bendera tanah airku. Kakak berani tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Komandan Satuan Siber TNI Laksamana Pertama Agus Rustandi memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Nasional LDII yang digelar pada Rabu 8 November 2023 di Grand Ballroom Min Haji Rosyidin, Jakarta. Pada kesempatan itu, ia menekankan pentingnya keamanan siber dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Menurut Agus, keamanan siber telah menjadi isu prioritas negara semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut mengakibatkan tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks. Jadi pada dasarnya interaksi di dalam ruang maya itu tidak jauh bedanya kita berinteraksi secara fisik. Hanya bedanya tadi itu ada 3 kelemahan itu. Oleh karena itu sangat rentan. Ya, kalau kita lalai dalam menjaga keamanan di dunia cyber itu akan membahayakan kepada pencapaian negara kita untuk mencapai tujuan nasional. Agus Rustandi mengajak seluruh elemen bangsa termasuk LDII untuk turut membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dengan menciptakan ruang cyber yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.